Berikut ini cara untuk menghilangkan iklan di HP Infinix. Jadi, kalau kalian yang menggunakan Infinix terus ada iklan yang muncul, kalian harus tahu penyebabnya seperti apa. Pertama, kalau kalian yang baru saja menginstal aplikasi terus iklan muncul, itu mungkin bawaan aplikasi yang barusan kalian install. Mungkin dia ikut terinstal di latar belakang, karena sekarang kan banyak aplikasi yang diam-diam dia menyisipkan iklan. Jadi, untuk itu buka pengaturan, terus kalian pilih manajemen aplikasi. Nah, di sini kalian lihat ada daftar aplikasi. Nah, di sini kalian bisa cek kalau ada aplikasi yang mungkin agak asing bagi kalian, silakan dihapus. Di bawahnya ada nonaktif atau bisa juga kalian pilih hapus di bawahnya. Contohnya seperti aplikasi Duo, nah itu copot pemasangan. Tapi ini bukan aplikasi iklan. Biasanya aplikasi iklan itu tampilannya ngeblank atau ikonnya warna putih. Kemudian selanjutnya iklannya itu bisa juga berupa ini dari Chrome. Itu kan ada logo Chrome di samping. Jadi iklan ini itu gara-gara kita lagi browsing kita ngizinkan notifikasi. Jadi untuk menonaktifkan kalian lihat di sini. Nah ada setelan situs kalian pilih. Ini ada untuk menghapusnya, hapus dan reset ini kalian pilih. Atau bisa juga dia pakai tekan lama, itu ada blokir. Jadi kalau kita blokir ya tidak akan ada notifikasi lagi. Atau bisa juga disetting di sini, di Chrome-nya, biar ke depannya itu tidak ada yang namanya iklan. Buka browser Chrome, kemudian pilih akun 3 titik yang ada di sudut kanan atas, pilih setelan situs, kemudian kalian lihat di sini ada setelan situs, kemudian notifikasi. Nah, yang ini ada lagi kita izinkan, kita matikan saja izinnya. Seperti ini. Nah, atau kedepannya kalau tidak ingin ada seperti itu lagi, ini diaktifkan, terus ini dimatikan. Jadi tidak ada notifikasi muncul di Chrome kita. Itu saja, semoga bermanfaat.